Halo sobat, kali ini Droidcius akan membahas cara menggunakan game Guardian tanpa root. Untuk bisa menggunakan game Guardian tanpa root, dibutuhkan aplikasi virtual. Tanpa aplikasi virtual, handphone yang belum di root tidak bisa menggunakan game Guardian. Pada tutorial kali ini, Droidcius menggunakan handphone versi Android 12. Oke, langsung saja, download aplikasi game Guardian dan X8 Sandbox di deskripsi video ini. Di dalam virtual X8 Sandbox sudah terdapat ROM, makanya ukuran APK-nya besar. Sekarang install aplikasinya di handphone. Setelah itu akan ada 3 aplikasi baru di handphone, yaitu X8 Sandbox, GGHW dan GGSW. Agar aplikasi GG tidak terdeteksi oleh sistem game, maka harus melakukan install ulang. Buka salah satu aplikasi GG untuk memulai proses install ulang. Akan ada 3 mode dalam proses install ulang GG. Pertama, mode default. Mode ini menggunakan mode bawaan GG, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan HW dan SW. Kedua, mode 32-bit. Mode ini digunakan untuk game 32-bit, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H2 dan S2. Ketiga, mode 64-bit. Mode ini digunakan untuk game 64-bit, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H4 dan S4. Jika tidak muncul 3 mode tersebut, berarti handphone kamu hanya support salah satu. Tidak masalah jika 3 mode tersebut tidak muncul, yang penting kamu melakukan proses install ulang. Di sini Droidcius pilih mode 64-bit karena game yang digunakan 64-bit. Setelah berhasil install ulang, maka akan ada 4 aplikasi GG di handphone. 2 aplikasi GGHW dan SW merupakan aplikasi GG yang diinstal pertama. 2 aplikasi GGH4 dan S4 merupakan aplikasi GG mode 64-bit yang diinstal kedua. Selanjutnya hapus aplikasi GG yang diinstal pertama, yaitu HW dan SW. Jika handphone kamu Android 12, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Di sini Droidcius abaikan notifikasinya, jika X8 Sandbox mengalami freeze maka baca deskripsinya.